Hari ini, hari terakhir para keluarga dan sahabat bisa melihat wajah cantik Laura. Karena siang ini, peti Laura akan ditutup selamanya. Selamat jalan, Laura. Kamu pasti sudah tenang sekarang, sudah tidak merasakan sakit lagi, sudah tidak di kursi roda lagi, dan yang pasti nggak sedih lagi, karena sekarang sudah bahagia. Buat keluarga Laura, semoga diberi ketabahan dan kekuatan. Pasti sangat berat ditinggalkan anggota keluarga selamanya. Ini saat Papa Laura terus mengusap wajah anaknya sebelum peti ditutup. Papanya seakan tak kuat melepaskan Laura selamanya. Jujur, salut banget sama teman-teman Laura yang masih setia sampai akhir, bahkan rela ninggalin kerjaan demi mengantarkan sahabatnya terakhir kali.